Kembali lagi di Sapa Kalbar. Nah, ini mungkin saudara di rumah mulai penasaran. Sebenarnya di lomba ini berapa banyak sih kontestan? Karena bisa sampai tadi mereka aja ngirim 4 film, ya kan? Nah, akhirnya banyak masuk nominasi. Nah, boleh diceritakan nih, Bang, di lomba festival di festival film kemarin ada berapa nih jumlah kontestan yang ikut dan jumlah film yang terdaftar? Kemarin jumlah kontestan itu 33 kalau nggak salah. 33. Itu se-Indonesia berarti? Se-Indonesia, dari berbagai kota kan, Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Satu kontestan mengirim 3-4 film. Berarti jadi sekitar 100 lebih. Nah, 120-an lah, dan ramai pas acara memang kan. Ramai sekali. Waduh. Mungkin numpuk ya? Yeah. Numpuk, ramai kan acaranya di kemarin di Mega Mall Bekasi. Ah, Mega Mall bagian XX1 tuh lumayan padat lah. Jadi seru sih, seru, menyenangkan. Sana berarti banyak kontestan sampai 120 film hitungannya. Hitungannya kontestannya film lah ya, 120 film dan masuk 10 film terbaik nominasinya. Iya, nominasi itu. Itu dapat 2 3. 3 film. 3 film masuk nominasi. Yang menang 2. Menang 2. Terus nominasi lain kayak sutradara atau apa itu? Itu di film ini, di film Indonesia untuk Indonesia. Oh, itu dapat 3. Kategori setiap kategori. Di film Jumanesia, editor terbaik. Dapur terbaik itu dapat. Enggak, ini dapat terbaik itu masuk kategori ecek-ecek. Oh, iya. itu kayak apa? Free memory. Tapi begitu filmnya diputar, suara Kamil tuh menggelora di dalam tuh. Faktor sound ya, Le. Faktor sound. Soundnya bagus, alhamdulillah. Oke, pas di lombanya juga ceritakan sedikit lah, akhirnya dapat undangan, berangkat, terus dapat nominasi, baik lagi. Nah, awalnya saya tidak berangkat. Awalnya saya tidak berangkat. Berarti awalnya dikasih undangan dulu dari panitia. Undangan. Si Pak produser waktu itu ngajak ketemu saya. Jadi waktu itu Pak produser langsung ngomong, "Bang, kita masuk nominasi nih. Kita berangkat nih," gitu dia kan. Oh, enaklah kita berangkat. Tapi kalau memang mau berangkat, ayo. Saya sangat setuju sekali kalau saya diizinkan untuk menyaksikan acara itu kan. Apalagi ini skala nasional. Siapa sih tidak mau lihat prestasi anak Kalbar, di mana karya-karyanya dilihat di daerah-daerah lain. Setidaknya nama Pontianak dan Kalbar ini udah menjadi bukti bahwa ternyata kita punya kemampuan yang tidak kalah hebat dengan teman-teman di kota-kota lain. Filmen ini ya, apalagi kan kita cenderung pada saat ini kan industri kreatif di Kalbar kan condong lebih kurang produktif untuk yang namanya kompetisi, apalagi untuk produksi, karena mungkin nggak tahu kita faktor yang lain. Tapi setidaknya dengan adanya kegiatan ini atau dengan kita membawa 5 penghargaan, setidaknya ini membangkitkan kembali dan memotivasi kawan-kawan yang lain supaya bisa berkarya lagi di tahun ini atau tahun depan atau tahun berikutnya. Mungkin ada lomba-lomba film lain. Bisa ikut lagi. Iya, bisa ikut lagi. Oke, jadi dikasih undangan, ditelepon produser, berangkat. Berapa orang? 6? 5. 5. 5 orang. 5 orang yang berangkat. Satu berhalangan karena lagi produksi film juga. Produksi film juga di berangkat. Jadi 5 mewakili tim yang lain, 99 Kreatif, akhirnya berangkat dan punya cerita menarik juga. Banyak sekali perjalanan. Dan malamnya? Malamnya ada kayak pelatihan shock terapi drama. Ada. Bukan malam, itu pagi ya? Pagi shock terapi drama yang luar biasa sekali. Dan ilmu itu yang kita belum dapatkan. Akhirnya dapat. Hebat banget ilmunya. Mantap. Acting drama yang keren sekali. Yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Alhamdulillah kita dapat mengambil kesempatan. Dan itu dari media? Iya. Jadi kita bisa menyaksikan langsung secara live 5 orang ini. Jadi kita lihat, oh ternyata dunia acting itu seperti ini, yang lebih dalam lagi. Penokohannya, karakternya. Karena saya juga sebagai penggiat untuk aktor ya, pengen main film ini, ternyata saya udah lihat, oh ini ternyata bagian ini sangat penting. Oke, akhirnya pas malam ramai berarti ngumpul. Ramai sekali, Bang. Luar biasa. Di mana tuh tempatnya? Di Mega Mall Bekasi, Lounge XX1. Jadi ramai, mungkin sekitar, hitung lah kalau satu tim 5 orang. Rata-rata gitu. Kali 33, ratusan juga ya. Lumayan tia lagi ya kan. Lumayan tia. Oke, jadi tamu undangan kan. Waktu pembacaan nominasi, waktu dipanggil nih. Akhirnya film terbaik. Itu yang bikin
kita juga nggak nyangka kan, apalagi pra produser yang aura positifnya sangat menggebu-gebu. Menang kita nih, menang gitu ya. Menang kita nih, menang kita. Padahal belum tahu menang. Tapi Pak produser udah yakin karena dia punya feeling. Punya feeling yang kuat pada saat itu, akhirnya Pak produser maju duluan untuk kategori apa kemarin ya? Film. Enggak, bukan sinematografi, film. Sinematografi terbaik. Pak produser yang mewakili, akhirnya Pak produser maju dan menang. Itu udah awal yang baik, akhirnya untuk kategori selanjutnya gantian. Kemudian ya sutradara terbaik beliau masuk, kemudian editor terbaik saya mewakili, saya maju, dan alhamdulillah dua kategori yang lain untuk kategori untuk film terbaik akhirnya diumumkan, dan disitulah puncak kebahagiaan kita. Nggak lama diumumkan lagi untuk film favorit film terbaik dua, akhirnya Indonesia juga yang dapat, kita juga dari Pontianak. Akhirnya nama Pontianak sering diucapkan dan semuanya pun langsung tepuk tangan. Sering aplaus lah ya. Sering aplaus buat film yang kawan-kawan buat. Iya. Oke, berarti memang di festival film ini banyak juga yang kawan-kawan dapat ya, dari pelajarannya juga. Iya. Akhirnya bisa mengharumkan nama Pontianak juga Di depan kota-kota lain. Kota-kota lain. Nah, kalau dari kawan-kawan sendiri ngelihat kan banyak juga tidak hanya Soekarno Quad Film Festival, banyak juga festival-festival. Betul, betul, main. Betul. Nah, biasanya kendala dari kawan-kawan penggiat kreatif perfilman Pontianak, ini apa sih? Kekurangan info kah? Karena kalau ngomongkan skill akhirnya juara juga nih. Ya kan? Ngomongkan skill kan. Apakah kekurangan info atau dari faktor-faktor lain yang buat kayaknya kurang ada yang lomba menang seperti itu. Kamilah jawab. Apa nih? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau kita lihat keadaan yang saat ini terjadi itu pertama kurang dukungan dari mungkin Pemda setempat atau yang lainnya untuk menggali potensi ya. Sebenarnya kan kalau kita mau ikut kompetisi, walaupun tidak dapat sorotan dari media ataupun Pemda setempat, setidaknya kita juga mampu mewakili. Tapi kan kita kembali lagi ke faktor X yang untuk pembiayaan mungkin produksi, di mana kita punya keterbatasan nih. Ya teman-teman mungkin yang dialami kawan-kawan yang lain yang ada di Kalbar juga sama nih. Kita punya keterbatasan untuk dana. Mungkin kebetulan kalau untuk film yang kontennya mungkin produksinya sedikit mengeluarkan budgeting masih yang masih bisa kita untuk handle. Tapi kalau yang agak besar untuk kompetisi skala nasional, mungkin kita perlu pertimbang lagi yang membuat acuan kita itu jadi ini pasti kalah. Ini pasti. Karena faktor-faktor itu yang akhirnya membuat melemahkan semangat. Kalau untuk informasi semua, apalagi zaman teknologi sekarang, mungkin kawan-kawan mungkin lebih update untuk informasi lomba-lomba atau untuk kompetisi yang lainnya juga kan pasti nyampe. Cuman itu tadi kendalanya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Bareng Bang Akil dan juga Bang Amil di segmen terakhir. Jadi saudara tetap simak Sapa Kalbar karena masih ada obrolan menarik lagi bareng Bang Akil dan juga Bang Amil. Masih di Sapa Kalbar dan di studio juga masih ada Bang Kamil juga Bang Akil nih selaku dari tim Creative Project yang kemarin ikutan festival film Soekarno Quad Festival 2018. Nih di segmen terakhir mungkin boleh dari Bang Akil menyampaikan harapannya lah ya buat kawan-kawan kreatif dalam dunia perfilman gitu kan, karena bisa dibilang ini tidak bisa kita pungkiri kebanggaan kawan-kawan berhasil nyabet gelar dua sekaligus gitu kan berbagai nominasi yang lain. Nah, pesan dari Bang Akil sendiri biar nantinya makin banyak festival film yang menangnya juga budak Pontianak. Nah, kayak gitu. Harapan saya kedepannya itu baik dari penyelenggara adanya suatu event itu loh, agar supaya lebih banyak lagi acara yang ada, dan semacam kita ya termasuk bisa dibilang apa sineas lah ya, sineas muda gitu lebih giat lagi, lebih semangat lagi, karena zaman sekarang tuh kan media itu udah bebas banget kan, YouTube mudah sekali, apalagi kalau indie sekarang. Indie contohnya misalnya musik band ini nggak kalah sama yang band mayor ya, label gitu. Jadi ya
tetap harus semangat. Kalau Bang Akil sendiri ngelihat gimana tuh? Kayak sinias-sinias muda di Pontianak sendiri, karya-karyanya, gerakan-gerakannya, bagus-bagus. Tapi apa yang buat jadi, ya bisa dibilang, kalau dibilang dikenal atau enggak, kan kita masih belum nih, di kancah nasional. Apa sih yang jadi hambatannya kayak gitu, yang jadi halangan? Dari segi apa gitu? Oh ya ya, paham-paham. Mungkin ini, apa? Tekad ya? Tekad, jadi niatnya dong. Niat, jadi kita kalau mau ikut nih jangan apa ya, jangan setengah-setengah lah. Mau kalah, kalah. Mau menang. Jadi kalau mau ikut suatu acara, siap kalah, siap menang. Jangan mikirin macam-macam. Kalau kalah, jadiin pelajaran. Kayak kita kemarin kan, kalau nggak menang nih, minimal udah ketemu banyak kawan, dapat ilmu gitu kan. Jadi ya ikut aja. Berarti secara skill dan equipment juga nggak kalah. Oh, nggak kalah. Dari alat-alatnya gitu. Saya pikir nggak jauh beda lah. Zaman sekarang kan udah, kalau mau beli tinggal online, Discord, ini pesan, ini. Sangat mudah sekali. Tinggal satu niat, mau enggak? Gitu aja. Untuk menjadi sinias muda juga sebenarnya saat ini sangat simpel. Dengan modal handphone, smartphone, atau handphone teknologi yang saat ini memang kualitas gambarnya hampir sama. Cuman bagaimana cara kita untuk mengemas karya tersebut. Seperti sama kontennya juga kontennya. Seperti yang saya pelajari sinias-sinias muda yang ada di Bandung. Mereka punya acara pagelaran setiap tahunnya itu. Mereka ada yang namanya kompetisi film, di mana menggunakan handphone. Jadi mereka nggak mesti pakai kamera. Membuat film itu susah, enggak. Jadi stigma masyarakat saat ini kan, membuat film itu harus punya perangkat yang hebat. Nah sebenarnya kalau kita yang sebenarnya sebagai pelaku sinias muda itu memanfaatkan media yang ada. Nah itu jadi baru disebut kreatif ya. Iya itu makanya disebut kreatif. Nah jadi kalau kita belajar dari Kota Bandung itu, makanya sinias-sinias muda Bandung itu memang udah dikategorikan untuk taraf internasional, mereka udah masuk. Nah di sini yang dialami di Kalbar ini mungkin karena kita pertama tekad yang disampaikan oleh Pak Akil tadi. Udah selesai kok, udah ngomong tekad sebenarnya. Iya, sebenarnya udah tekad. jadi mereka tidak punya keinginan untuk berkompetisi karena mereka lebih suka berkarya untuk produksi hasil mereka sendiri daripada ketimbang mengikuti kompetisi. Nah mungkin makanya kita kurang dikenal. Kalau kita berkompetisi, setidaknya nama kita sering digaungkan. Nah, itu yang akan Pontianak ada nih teman-teman. Tapi kalau mereka memproduksi misalnya film sendiri untuk lokal, mungkin otomatis secara Kalbar mungkin mereka hanya kenal di Kalbar, cuma nggak di tingkat nasional. Nah mungkin itu tadi cara mereka untuk menyampaikan kreativitas mereka sendiri masing-masing itu beda. Dan itu mempengaruhi kepada link, networking, dan lain-lain. Nah itu makanya saya bilang harus sangat-sangat harus diperhatikan. Bukan untuk ngejarnya menang atau kalah. Ketemu orang baru, betul. Mungkin bisa buat kolaborasi sama-sama. Ya, betul sekali. Mengeluarkan karya yang berduit. Terakhir nih dari Bang Akil dan juga Bang Kamil untuk pemirsa di Kompas. Mungkin harapannya, mungkin ada yang pengen ikut tahun depan, saran lah dari kawan-kawan, tips-tips kayak gitu. Biar akhirnya sinias-sinias muda di Pontianak bisa inilah ikut jejak yang sama minimal dari kawan-kawan. Minimal kalau kita mungkin harapannya mungkin mudah-mudahan Ini mungkin kita lebih seharusnya sinias yang ada tuh duduk satu meja berkumpul gitu harus silaturahmi gitu, diskusi bersatu padu gitu kan kita apalagi ini bawa nama daerah kan satu Kalbar emang harus ada buat komunitas kayak gitu ngumpul karena 99 kreatif itu mereka berasal dari kota Sambas Pemangkat. Orang kita juga orang kita sami juga tapi isinya Sambas kan Pemangkat Pontianak itu gabung. Jadi kita bawa nama Kalbar itu biar semuanya kena. Walaupun mereka tidak ada dari daerah-daerah lain, tapi setidaknya dengan membuat nama ini itu mewakili teman-teman yang ada di lain. Oh berarti kalau dari Bang Akil sendiri sering-sering ngumpul brainstorm gitu ya? Kumpul apa ya bahasanya? Paguyuban. Paguyuban. Paguyuban gitu ya. Itu biar jelas. Nah, jelas. Ini buat karya sama-sama. Info-info juga cepat juga akhirnya kan. Betul. Mungkin dari si A ke B gitu. Dan terima kasih juga untuk tim kita ya yang udah
Luar biasa kerjasamanya, kayak Pak Produser, ya kan, Pak Ijul. Kemudian Pak Lukman, editor terbaik. Kemudian ada Pak Randy. Kemudian Jin Malik, tokoh aktor zaman yang luar biasa, legendaris ya. Mas Dilan. Kota Beting ya, luar biasa. Kemudian siapa lagi, Pak? Mas Dilan. Masyarakat, ya, Mas Dilan juga. Sekalian talent-talent. Talent-talent yang lainnya tidak bisa kita sebut satu-satu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal karya kita untuk dikenal ke tingkat nasional. Amin. Oke, terima kasih Bang Akil. Terima kasih. Udah mampir di Sapa Kalbar. Ya, terima kasih. Tunggu lagi karya-karya berikutnya. Siap. Mengharumkan nama penyerang ya. Siap. Amin. Terima kasih saudara di rumah sudah simak Sapa Kalbar. Jadi tetap simak Sapa Kalbar di hari dan jam yang sama. Saya Ilham dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua. Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia. Bukan Hadi Kusumo buat Indonesia. Bukan Van Itz buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya buat Indonesia. Tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat Indonesia. Kompas TV, independen, terpercaya.